sebelah kiri dan tetap di jalan Woro-Woro Ombo. Lalu belok kanan di jalan Jatim Park kedua. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Bejo Galeri. Di sini kita akan masuk ke Jatim Park 2. Di sini kita berada di Kota Batu Malang. Ini kita antri dulu untuk masuk. Jadi untuk hari ini kita akan jalan-jalan untuk melihat hewan-hewan yang ada di Batu Secret Zoo dan Eco Green Park, bertepatnya di Jatim Park 2. Kondisinya sangat ramai ini karena kita kesininya pas libur panjang, tepatnya di hari Imlek. Untuk pertama kita akan menuju ke Eco Green Park, dikarenakan di Batu Secret Zoo terdapat antrian yang sangat panjang, jadi kita memutuskan untuk ke Eco Green Park terlebih dahulu. Nah, untuk tiketnya ini sendiri ada dua pilihan. Bisa tiket paketan, jadi bisa masuk Eco Green Park dan Secret Zoo dalam satu tiket, atau terpisah. Pelan. Nah, bisa juga memesan lewat Traveloka. Nah, untuk pertama kita akan masuk ke Farmland, nanti kita akan disambut oleh hewan-hewan. Ini ada yang pertama, ada anjing. Pertama kita masuk di Farmland, kita disambut dengan check-in tiket. Kita akan scan tiket untuk masuk. Di sini kita membeli dua tiket karena untuk anak di bawah 85 cm tidak dikenakan biaya tiket. Terus ikuti perjalanan kami di Eco Green Park. Selamat menikmati. Gak apa-apa. Keledai. Lihat keledai. Oh, ini unta. Unta lagi. Alpaca. Kuda poni. Dia pacak gelap udah poni, udah poni dia. Hey. Kuda besar kudanya. Dadah.
teman-teman kita di pagi hari ini. Jangan lupa kita akan berikan apresiasi kepada teman-teman kita hari ini. Galeri. Lah. Kayak lingga Pak Tralot. Oh, iki patung-patung tok. Iya, Pak. Lingga meneh Pak Tralot. Yo. Merak, tenang sekali Merak. Merak. Masa musik. Istirahat dulu. Eh, lihat.
Black Swan dari Australia. Ini akhir perjalanan kita di Eco Green Park dan kita akan keluar dan kemudian akan kita lanjut di part 2 yaitu di Batu Sekerju. Sampai jumpa di part 2. Anoman.